Dolar Singapura jatuh disebabkan Republik Indonesia. Hilirisasi Indonesia dibuat berhasil kerana kebijakan Pak Jokowi. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Singapura Kelimpungan Dolar. Hilirisasi Indonesia dibuat berhasil kerana kebijakan Pak Jokowi. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Bagi Bagi. Jadi kepada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Di Embat Singapura, hilirisasi ekspor Indonesia di stop Jokowi buat Singapura kelimpungan dolar. Yang paling penting adalah memang mengintegrasikan. Sudah bolak-balik saya sampaikan, yang minerba diintegrasikan, yang CPO diintegrasikan, yang sumber daya alam laut kita hasilnya diintegrasikan semuanya. Memang yang paling sulit di situ. Dan sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara. Hati-hati saya peringatkan, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Maluku Utara ya. Enggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi saya cek. Jangan lupa guys untuk dukung channel Bagi Bagi, alright? Jangan lupa untuk subscribe channel Bagi Bagi. Hilirisasi Indonesia yang semakin ke sini semakin jadi akan membuat negara lain iri sangat besar. Lantaran Indonesia yang statusnya negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, masalah yang sedang terjadi karena ekspor Indonesia yang dolarnya dibawa kabur oleh Singapura harus kita atasi agar bisa jadi negara yang bisa mengubah statusnya menjadi negara maju. Sudah keluar dari konflik Uni Eropa yang sedang tertunda-tunda. Jangan sampai Singapura juga ikut-ikutan membesarkan konflik dengan Indonesia. Lantaran jarak Indonesia yang sejengkal itu bisa berpotensi konflik hingga perang. Oh, bahaya juga eh. Sahabat, tapi aku rasa tak mungkin lah sampai ke arah peperangan. Indonesia mengolah produk sumber daya alamnya menjadi produk jadi sebelum dijual ke pasar internasional. Dalam konteks ini, hilirisasi mengacu pada pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara yang merupakan komoditas utama Indonesia sebelum dijual ke pasar internasional. Tidak lagi dijual sebelum diproses. Itu yang Pak Jokowi nak. Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Namun, terdapat masalah di... So Pak Jokowi kata proses dulu baru boleh bawa keluar daripada Indonesia guys. Okay, so kita sambung. Sektor hilirisasi yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Indonesia merasa bahwa Singapura telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan nilai tambah yang cukup. Hal ini terkait dengan pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara Indonesia di Singapura sebelum dijual ke pasar internasional. Indonesia merasa bahwa Singapura hanya berperan sebagai pusat pengolahan dan pengiriman, sementara Indonesia hanya berperan sebagai produsen sumber daya alam. Indonesia merasa bahwa hal itu tidak adil dan tidak mendukung hilirisasi Indonesia yang seharusnya menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Namun, Singapura merespon bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pusat pengolahan, namun juga sebagai pusat riset dan pengembangan industri hilirisasi. Singapura juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil alih tanggung jawab Indonesia untuk melakukan hilirisasi.
Okay. Sahabat bagi-bagi ketegangan antara Indonesia. Jadi apa tindakan Indonesia nih guys? Juga mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara. Kacau juga tuh. Indonesia berusaha untuk meningkatkan hilirisasi produk sumber daya alamnya dan membatasi ekspor bahan mentah. Sedangkan Singapura merespon dengan meningkatkan kerjasama riset dan pengembangan. Indonesia dan Singapura harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam isu hilirisasi. Indonesia perlu memperkuat industri pengolahan di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk sumber daya. Sementara itu, Singapura dapat memberikan dukungan dalam riset dan pengembangan untuk industri hilirisasi Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik, Indonesia dan Singapura dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dan membawa hilirisasi Indonesia ke arah itu yang lebih baik, itu lebih bagus. Yang sukses dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat bagi-bagi, jangan lupa kalau sahabat bisa menjadi musuh jika kita Betul. Tidak bisa bersikap yang baik ke mereka ataupun tidak bisa bersikap seperti keinginan mereka. Jangan sampai kita membabu karena dulu pernah jadi babu oleh para penjajah. Harapan yang besar akan membabu ketika sebuah negara baik dalam mengelola. Ingat pesan King Narto ini, negara bangkrut bukan salah rakyat, melainkan salah kelola. Betul. Kalau kalian tidak mengerti perkataan itu, komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Alright guys, jadi itulah dia Singapura kelimpungan dolar. Hilirisasi Indonesia dibuat berhasil karena kebijakan Pak Jokowi. Jadi guys, apakah pendapat anda semua berkenaan dengan hubungan di antara Indonesia dan juga Singapura? Dan Indonesia tetap bertegas seperti mana yang Pak Jokowi lakukan kepada Uni Eropah. Pak Jokowi tidak mahu lagi bahan-bahan mentah diekspor terus ke luar negara guys, melainkan ianya diproses dahulu di dalam Indonesia, barulah dia akan diekspor ataupun dijual ke luar negara. Begitulah juga akan dilakukan kepada Singapura. Indonesia nak buat macam tu juga dekat Singapura. Tapi tak tahulah, mungkin Singapura tak berapa nak setuju. Biasalah, mereka tak nak rugi. Padahal dah berpuluh tahun dah untung banyak-banyak kan. Tapi sekarang tak nak rugi. Sekarang ni Pak Jokowi ataupun Indonesia bukan macam dulu lagi. Okay. So ekonomi pun dah makin lama makin menaik, makin lama makin meningkat. Jadi Singapura tidak boleh lagi memandang rendah dengan apa yang Indonesia mampu lakukan guys. Jadi nak tak nak kena ikut juga cara Indonesia. Pendapat aku macam itulah guys, untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan ataupun hubungan baik di antara kedua buah negara, iaitu Indonesia dan juga Singapura. Jadi lebih baik berbincang, duduk semeja dan selesaikan masalah ini dengan aman. Hanya itu dia cara dia guys. Jadi takkan nak berperang, tapi aku rasa mustahil berperang. Tidak akan terjadi peperangan guys di antara Indonesia dan juga Singapura. Right? Dalam penyelesaian yang bagus dan menguntungkan kedua-dua buah pihak, duduk semeja dan berbincang. Itu je guys. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.